Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar? Luar biasa, Pak. Mbak, sehat semua ya? Halo pemirsa El Sinta TV, senang sekali saya Arabet dapat hadir kembali di program kesayangan kita yaitu Kisi-Kisi. Kisi-Kisi kali ini ada di Rumah Moringa Indonesia. Bang ya. Tapi sebelum kita bicara nih masalah Rumah Moringa Indonesia. Boleh. Ini dibikin Enagi. Enagi. Kok namanya beda? Jelasin dong ke pemirsa. Oke, baik. Pemirsa, jadi Rumah Moringa Indonesia kita memiliki produk, salah satunya adalah minuman dari booth semi container gitu ya, di mana setiap racikannya itu ada teh kelornya di dalam setiap cup minumannya. Ini menjadi salah satu sosialisasi kita untuk kita bisa memasyarakatkan teh kelor supaya masyarakat kita sehat, karena udara tuh sangat luar biasa polusinya, racunnya. Betul. Pak, gitu ya. Jadi kalau seandainya pemirsa ingin memiliki booth seperti ini, kita ada franchise-nya. Wow, gitu. Okay. Jadi produknya selain ada teh, ada kopi, kemudian kita juga bikin kecantikan, luluran, masker, gitu loh. Kita juga ingin masyarakat tahu dengan adanya Enagi ini menjadi salah satu bentuk strategi penjualan kita, Pak. Strategi penjualan ya. Betul sekali. Oke. Gitu. Dan di Enagi ini pun kalau misalnya pemirsa nih khawatir dengan bau apa mungkin jamu ya, yeah, atau kelornya. Ini kan ada banyak variannya ya. Betul. Apa aja adanya? Kita ada variannya, yang paling the best sellernya itu ada cappuccino mori tea-nya. Wih. Cappuccino. Kemudian kita ada yang the best sellernya apa? Avocado. Okay. Gula aren. Itu love it banget. Okay. Masih banyak lagi yang lain. Tapi yang keren sih rasa kopi kelornya, mantep banget. Keren rasanya. Keren. Namanya aja keren, apalagi rasanya kan. Ini juga mungkin salah satu apa ya, ide gimana cara merubah stigma masyarakat. Betul. Yang tadinya mungkin identik kelor itu dengan mistis, tapi di samping itu yang Betul. Sesungguhnya dapat untuk kesehatan ya. Kesehatan. Bagus untuk kesehatan. Iya. Oke, Mbak Mei, kasih tahu dong ke saya sama pemirsa nih, apa nih hal yang mendasari Mbak Mei untuk membuat Rumah Moringa Indonesia ini? Yang pertama, kita punya herbal yang sangat luar biasa di Indonesia. Okay. Gitu ya. Salah satunya adalah teh kelor, ya, atau daun kelor. Daun dibilangnya kelor. Miracle Tree. Miracle Tree ya. Itu tahun 2016. Oke. Okay. Kebetulan 3 anak saya asma alergi semua. Oh. Sehingga ketika saya berikan atau uji cobakan teh kelor ini, ternyata mereka sembuh. Nah, jadi saya berpikir berarti benar-benar pohon ini ajaib. Kalau berhasil di keluarga saya, pasti juga berhasil di masyarakat. Maka saya kepikiran lah, kenapa kita nggak bikin olahannya loh. Olahannya. Gitu loh. Iya, betul-betul. Dan membuka cakrawala masyarakat juga bahwa jangan sampai sakit dulu baru berobat. Tapi setelah ketika kita sehat, ya kita harus mengkonsumsi hal-hal yang betul, menyehatkan ya. Betul sekali. Oke, nah gitu, tentunya ya. Nih dalam apa membangun Rumah Moringa Indonesia ini kan Mbak Mei nggak sendiri nih. Betul, betul. Tentunya ada tim kan? Iya. Ya. Nah, boleh dong dikenalin, kita bincang-bincang sama timnya. Boleh. Boleh ya? Boleh dong. Ayo pemirsa, kita bincang-bincang sama tim Mbak Mei di Rumah Moringa Indonesia, Mbak ya. Yes. Ya, Mbak. Yuk, silakan. Terima kasih ya. Selamat pagi. Oke, okay, kita kedatangan tamu pagi, nih. Pak. Halo, iya. Ini dengan Pak Jo. Dengan Pak Jo, Arabet, Pak. Investor kita. Oh, investor. Ya, untuk Pak, di Rumah Moringa ini Arabet. Pak Hanes, dia investor di Enagi. Oh, jadi okay, kita memang ada dalam satu roof di Rumah Moringa Indonesia, tapi memang ada beberapa konsep. Waduh, luar biasa sekali nih. Saya diizinkan nih ketemu sama tim-tim yang hebat di Rumah Moringa Indonesia nih. Luar biasa. Nah, pemirsa tentunya kita mau tahu nih hal-hal yang inspirasi dari tim-tim yang hebat ini. Kenapa nih Pak, kok bisa maksudnya ada keinginan untuk join atau menjadi investor di Rumah Moringa Indonesia ini? Ya, mengingat saya ini dari NTT, okay, di sana itu tanaman kelor itu menjadi komoditas utama. Ini sejalan dengan instruksi dari Gubernur NTT bahwa kelor ini harus betul-betul dikembangkan dengan baik. Nah, ini kami bisa menangkap peluang-peluang yang ada saat ini, termasuk kelor ini. Nah, ini juga bisa membantu pendapatan daerah,
dan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sana. Jadi kelor ini memang satu hal yang baru, ya, tetapi perlu diolah dengan baik untuk menjadi komoditas yang sangat berguna bagi kesehatan kita, karena di sana nutrisinya sangat tinggi. Sangat tinggi, ya. Pak ya. Selain itu, kita memperluas mengenalkan ke masyarakat yang belum tahu dan semakin tahu bagi yang sudah tahu, Pak ya, mengenai kalori itu sendiri. Nah, Bapak sendiri gimana nih, Pak? Bapak kan apa nih yang menginspirasi sesuatu yang dikenal dengan energinya? Ya, apa betul. Nih yang menginspirasi atau mendasari untuk membuat, wah, saya mau buat nih energi seperti ini. Apa? Jadi saya melihat manfaat besar dari daun kelor tersebut. Oke. Manfaat dan kesehatan itu saya ingin menulari ke anak-anak sekarang, anak-anak zaman now. Oke. Nah, anak-anak zaman now sekarang kita lihat trennya adalah minuman. Minuman ini sering dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya sehat, tapi kita juga enak. Mereka merasakannya. Nikmat itu ada. Jadi kita mengenalkan minuman yang enak dan juga sehat. Jadi ketika minuman itu masuk, ada kelornya. Di situ juga masyarakat menerima kesehatan. Jadi kalau misalnya kelor itu tersebut kita kenal dari dulu sebagai penyembuh atau mengobati segala macam yang dikenal orang-orang tua, kita sekarang untuk mengenalkan menggrab ya anak-anak hingga sekarang lebih mengenal kesehatan dari manfaat dan kelor tersebut. Waduh, luar biasa sekali pemirsa. Hal yang melatar belakangnya bagaimana untuk apa ya, menginspirasi lah ya, alasan kenapa membuat energi itu sendiri untuk mungkin apa ya, untuk memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada anak muda khususnya ya, kalau ingin mengkonsumsi itu tidak hanya enak dan nikmat tapi harus sehat. Ya. Nah, sekarang kesehatan itu sendiri sebenarnya mudah didapat. Dari minuman. Bukan dari sehat itu dari obat atau segala macam, tapi orang juga merasakan sehat itu kenikmatan. Dan juga ketika tahu nikmatnya itu juga ada unsur kesehatannya, itu mungkin bisa diterima oleh masyarakat. Iya. Khususnya anak-anak. Iya. Amin. Ya, saya tambahkan sedikit, gitu ya. Jadi memang energi ini menjadi salah satu sosialisasi kita dari Rumah Moringa Indonesia. Gitu ya. Kita ingin franchise yang akan kita tumbuhkan dengan usaha booth minuman semi kontainer ini, sehingga produk-produk dari Rumah Moringa itu akan kita supply ke para franchise-nya. Jadi jadi bahan bakunya dari kita ya Pak ya. Bahan bakunya dari situ sendiri. Perputaran. Energi. Saya kasih quote nih untuk energi. Energi, kalau yang nggak siap nagih jangan minum energi. Oke, pemirsa, sekarang di belakang saya ada produk-produk dari Moringa. Iya. Ayo, Mbak. Pertama kita kenalkan. Ini apa? Ini teh Moringa Fitna. Jadi fit dan nagih dan berstamina. Dan berstamina. Oke. Nah, ini nah ini pemirsa nih, ini dalam bentuk serbuknya. Kering. Bentuk kering, ya. Oke. Ini ukuran yang berapa nih? 40 gram. 40 gram. Oke. Nah, ini kalau untuk ini kan saya baca nih cara penyajian. Iya. Ini oke, jadi untuk berkali-kali ya, untuk maksudnya berkali-kali konsumsi enggak hanya satu kali ya. Jadi takarannya satu mungkin satu sendok kita kasihkan air mendidih enggak lebih dari 150 ml gitu ya. Tunggu hangat baru kita minum. Nah, di sini juga ada keterangan nih pemirsa nih. Nutrisi pada teh Moringa Fitna, kalsium, zat besi, kalium, vitamin A, aduh banyak pemirsa. Banyak. Daripada penasaran langsung aja nanti lihat dan beli ya. Nah, kemudian ada jenis lainnya lagi. Nah, kita ini ada juga. Nah, ini kapsul nih. Iya. Kapsul ini lebih kepada kan kadang ada orang yang suka teh, ada yang suka kopi, tapi mereka cenderung pengen instan. Betul. Nah, iya, kita berikan dalam bentuk kapsul. Ini murni hanya daun kelor saja, tidak ada campuran yang lain, gitu dia. Jadi benar-benar hanya dari daun kelor yang kita
blender jadi halus, kemudian kita masukkan ke kapsul. Jadi sangat sederhana sekali sih, Pak. Iya, benar-benar ini serbuknya halus, pemirsa nih. Gitu. Dan dalam satu packaging ini isinya 60 kapsul. 60 kapsul untuk satu bulan, jadi sehari dua kali. Satu kapsulnya ini 500 mg. Jadi hanya boleh maksimal 2 kapsul. Oke, gitu, nah ini ada produk lain lagi, Bu, banyak nih. Ini produk yang kita lebih ke milenial. Apa ya, nih? Yang membedakan Mori Green Tea ini dengan Moringa Fitna. Kalau Moringa Fitna murni hanya kelor saja. Daun kelor, tapi kalau Mori Green Tea ini itu ada teh hijaunya, ada mix dengan teh hijau. Jadi memang fokusnya untuk lebih kepada energizing dan slimming, supaya yang ibu-ibu gitu ya, betul-betul. Kemudian para wanita yang mungkin berat badannya berlebih dengan mengkonsumsi dalam 12 kali teh ini ya, itu sudah bisa turun bisa sekitar 2-3 kilo. Oke, salah satu yang membantu untuk membentuk badan yang ideal juga ya. Iya, betul. Asalkan rutin ya, Pak ya. Asalkan rutin, betul. Sudah. Dan menjaga makanannya. Betul, itu dia salah satunya ya, jangan sampai dilupakan ya. Betul. Nah, itu kemudian dia. Kemudian kita ada, ini kita ada kopi tubruk daun kelor, kopi Moringa Joe. Oke. Gitu ya. Isinya 10 saset. Dalam bentuk saset ini dalamnya. Bentuknya seperti ini. Oke. Jadi langsung diseduh, dibuka, diseduh, kasih air panas, udah tinggal kita minum. Dan ini ada campuran gula arennya, jadi nggak perlu ada gula lain. Oke, iya. Jadi langsung aja bener, langsung tanpa aja ada campuran apapun, para pencinta kopi nih. Gitu ya, kalau suka dengan yang hitam, ini kita nggak ada pemanisnya. Hanya murni kopi Nusantara, kita menggunakan kopi dari Pontianak yang jenisnya Pontianak. Robusta. Oke. Robusta, jadi tambahannya dengan Moringa powdernya. Oke, berarti tanpa gula, Tanpa gula ya. Oke. Luar biasa. Luar biasa sekali, dan ini nih salah satu dari bahan bakunya ya, yang apa, kering ya? Kering. Kering itu misalnya. Gitu dia. Nah, kita ada proses sangrai juga waktu. Ada proses sangrai ya. Wah, ngomong-ngomong proses sangrai, jadi ada produksi deh. Ingat proses produksi, pemirsa ya. Nah, gimana nih kalau kita ajak pemirsa untuk melihat proses produksi dari Moringa ini? Boleh ya? Boleh, boleh. Apa nih kira-kira mau dikasih tau pemirsa? Mau buat apa nih? Kita bikin teh kelor aja, Pak. Teh kelor. Teh kelor, proses teh kelornya. Ayo pemirsa, nggak usah tunggu lama-lama, kita langsung diajak untuk melihat bagaimana membuat teh kelor. Yang sehat. Yang sehat tentunya. Mbak? Ya, silakan, Pak. Iya, saya nggak tahu tempatnya. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah ada di tempat produksi dari Moringa itu sendiri, Mbak, ya. Betul. Oke, nah di depan kita nih sudah ada bahan bakunya ya? Betul. Oke, lihat dong. Nah, gila, ini ya, adalah daun kelor yang sudah dikeringkan oleh petani. Gitu, ya. Ini apa, sudah dikeringkan dengan cara? Dengan cara diangin-anginkan. Jadi petani mengeringkannya sampai ke kita. Dan tidak semua petani bisa kita terima olahan pengeringannya, karena ada standarnya. Ada QC lah, quality control-nya ya. Betul sekali. Jadi harus yang memang benar-benar berkualitas. Berkualitas ya, gitu ya. Kita sudah MOU dengan beberapa para petani. Nah misalnya ini kan bahan baku sudah datang nih. Nah kemudian biasanya apa yang harus dilakukan ketika bahan baku sudah datang? Ya, begitu bahan baku sudah datang, kita ada proses lagi pengsangraian. Sangrai, gitu ya. Kemudian nanti tim pra, kita bilang tim praproduksi, itu akan mensortir batang-batang. Kita nggak langsung datang kemudian kita olah. Kita ambil dulu. Gitu. Oh iya, betul-betul. Jadi nggak langsung sembarangan olah aja ya. Benar-benar disortir, gitu. Sedemikian rupa ya. Jadi memang kita tangkainya kita ambil, setelah diambil, maka barulah setelah ini kan ada produksi stiker juga ya, untuk penempelan stiker. Setelah ini sudah selesai, baru berpindahlah ke bagian produksi. Berarti udah siap nih untuk dibuat teh nih? Udah siap dibuat teh. Oke, sekarang kita lihat untuk proses pembuatan tehnya. Oke, ya pemirsa. Oke, sekarang kita beralih nih ke tim lainnya yang sudah siap untuk membuat teh ya. Pembuatan teh. Nah, oke, apa nih bahan yang dibutuhkan, Pak? Jadi pertama ini loh, Pak. Kita kan ada, kita ada dua jenis, jenis tubruk dengan tea bag. Jadi menggunakannya dengan cara tea bag. Oke. Gitu ya. Nah, ini yang mau dibuat yang kita membuat yang tea bag. Jadi satu tea bag ini ya, kita isi dengan 2 sendok dari teh Moringa atau kelor. Kelor atau kelor ya. Kita mix dengan 4 biji
teh green tea yang premium. Oke. Okay. Gitu. Seperti ini. Tehnya. Ini kenapa kita pakai green tea? Yang pertama antioksidannya green tea tinggi. Kemudian yang kedua, green tea sendiri itu lebih kepada mengharumkan karena wangi. Iya, aroma ya. Aroma. Betul, betul. Aromanya. Jadi ini. Tapi kita tetap di setelah jadi baru kayak seperti ini. Nah, ini dia nah, pemirsa. Tibek-tibeknya. Jatuh nggak apa-apa ya. Ya apa-apa. Kasih tahu pemirsa biar nggak penasaran. Gitu dia. Ada proses untuk sealernya. Sealer kita menggunakan alat ini, inilah yang sudah jadi untuk kita masukkan ke dalam pouch. Nah, ini pemirsa nih yang sudah melewati beberapa proses sealer, ya. Sealer dan tempatnya ya. Kemasan seperti pouch, ini ya. Ya. Pouchnya ini sering pouch. Ya. Oke, nah ini apa aku mau tanya ini nih. Ini kan tadi setelah melewati yang apa ya? Filter apa ya? Iya. Yang tadi tangkai-tangkai tadi ya. Sortir. Setelah itu langsung emang udah siap begini aja ya? Langsung begini, sederhana sekali. Sederhana ya. Ya, tinggal kita masukkan ke dalam tea bag, kita kasih moringanya 2 sendok, kemudian green tea-nya hanya 4 pucuk. Setelah itu kita sealer. Sealer udah. Sealer langsung kita masukkan ke pouch supaya udara tidak langsung cepat masuk ke dalam. Oke, ngomong-ngomong Mas, ini saya lihat tadi kayaknya kan apa ya? Kering ya ini. Apakah memang kandungan airnya 0% atau gimana? Ini kan kayaknya ya, sangat kering banget betul. Ya. Gimana nih? Kenapa prosesnya harus kita keringkan? Supaya kita tidak menggunakan bahan pengawet. Karena ketika kondisi herbal kita sudah 0% untuk airnya, maka dalam pouch ini tanpa bahan pengawet kita bisa simpan selama 1 tahun. Ini selama 1 tahun? Iya. Oh, lumayan lama ya. Iya. Kalau sudah dibuka paling bertahan 6 bulan. Harus cepat habis. Oke, kalau untuk di apa lokasi penempatan itu disimpannya di suhu ruang aja nggak apa-apa ya? Oh, suhu ruang nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena setelah kita proses produksi, itu biasanya kita langsung packing. Jadi nggak lama nyetok, langsung kita kirim. Biar benar-benar masih fresh banget betul, ya. Betul. Oke nih, saya lihat di depan saya nih. Ini ada pemirsa. Kapsul juga, kita produksi kapsul juga. Nanti kita lihat ya bagaimana cara pembuatan kapsulnya. Ada alat tersendiri ya? Ini ada, kan ya. Apa halus ya? Iya, halus. Itu alat yang digunakan untuk menghaluskan apa kelor atau moringa ini apa nih? Kita hanya pakai blender sih, skalanya nggak besar ya. Karena dengan blender ini, itu kita bisa menghasilkan sekitar 10 sampai 15 kapsul. 10 sampai 15 kapsul? Iya, jadi skalanya belum terlalu besar untuk kapsul. Ini ngomong-ngomong produksi ini dilakukan setiap hari, Mbak? Hampir tiap hari. Iya, karena orderan kita sangat luar biasa banyak, terutama yang di luar kota. Alhamdulillah ya. Dan timnya nih, wah. Iya, perusahaan ini masih sekali ya. Ya, masih 4 orang lah. Mudah-mudahan bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, Pak. Amin. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, Mbak. Tadi kan kita ngomong masalah kelor, ngeliat bahan produksinya kan sedikit dong kasih tahu. Kan pemirsa juga tanda tanya nih, manfaatnya enak kan sejuta. Daun kelor itu identik dengan sejuta manfaat ya. Nah, nggak usah sejuta dibicarakan. Sampelnya apa? Contoh manfaatnya apa sih? Iya. Yang pertama adalah moringa atau kelor ini tinggi asam aminonya. Okay. Sehingga membantu untuk mencegah kanker. Gitu ya. Kemudian yang kedua, dia bisa membantu mengobati diabetes dan asam urat. Ya, karena saya punya pengalaman pribadi, 3 anak saya asma alergi. Ya, jadi salah satunya asma alergi. Kemudian saya punya contoh juga bapak saya hipertensi, jadi untuk hipertensi juga dan osteoporosis karena kalsiumnya sangat tinggi. Gitu. Nggak minum susu tapi minum teh kelor itu sudah memiliki kalsium tinggi untuk tubuh, apalagi tulang. Ya, insya Allah aman dan sehat untuk dikonsumsi ya. Oke, oh ini tadi yang saya lihat nih, ini sudah ada sertifikat. Ada sertifikat halalnya. Halalnya ya, dari MUI ya. Betul sekali. Nih Mbak, saya ngomong-ngomong nih kan udah dikasih tahu nih sama apa Mbak Mei ya cara produksinya. Yeah. Nah kan tentunya pemirsa juga mau tahu nih kalau mau beli di mana, kan? Yeah. Untuk mendapatkannya di mana? Apakah butuh reseller atau enggak nih? Pasti dong, butuh banget reseller. Oke, gitu ya. Kita ajak pemirsa untuk ngobrol-ngobrol itu nanti di sana ya. Yeah. Oke, sementara kita tinggal dulu Mbak Mei biar lebih fokus lagi mengerjakan ini ya. Oke, terima kasih. Mbak, semua tinggal dulu sebentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Nah, pemirsa kisi-kisi, hari ini kita dapat ilmu baru lagi nih. Bagi yang belum mengetahui, jadi tahu. Yeah. Bagi yang sudah tahu, jadi lebih tahu manfaat dari morangnya atau kelor itu daun sendiri. Daun kelor atau moringnya. Iya, moringnya, morangnya. Nah, bisa untuk jantung, asma, alergi, hipertensi. Mencegah kanker, belum asma, alergi, ya kan? Banyak ya. Jantung sehat. Jadi, banyak banget deh. Iya, jadi maksudnya mengupayakan bagaimana produk makan atau minuman itu tidak hanya enak untuk dikonsumsi tapi untuk menyehatkan untuk ya, tubuh kita ya, menjaga stamina dan vitalitas. Oke, dikasih tahu juga cara pembuatan tehnya ya, dari kapsulnya juga ya. Betul. Luar biasa pemirsa. Nah, tentunya pemirsa juga mau tahu dong kalau untuk membeli ini moringa ini tuh dijualnya di mana aja sih? Kita pada dasarnya kan bisa langsung ke nomor handphone kita. Ya, kita ada hunting nomor handphone. Oke. Kemudian kita ada juga di marketplace. Oke. Ya, kita ada di Instagram, ada di Facebook. Ya, nanti cari aja Rumah Moringa Indonesia. Ya. Oke. Kemudian kalau mau reseller, kita mau mencari banget reseller yang memang mau mengembangkan menjual ke seluruh Nusantara. Oh, gitu dia. Okay. Ya, bisa menghubungi ke nomor telepon berapa? Di 0817 70 938 666 atau di nomor telepon 0813 1945 5568. Untuk media sosial itu Instagram atau Facebook itu namanya sama semua. Sama, Rumah Moringa Indonesia. Oke, di Google gitu Map ya, juga ada ya Rumah. Google Map udah ada. Marketplace juga sama namanya ya. Sama juga. Kita website-nya udah ada juga. Oh, apa itu? Bisa mengaksesnya. www.rumahmoringa.co.id. Oke, itu untuk pemirsa untuk informasi lebih jelas ya. Iya. www.rumahmoringaindonesia.co.id. Betul. Nah, tadi kan bicara masalah reseller ya. Mm-hmm. Nah, ini apa nih syarat dan ketentuan untuk menjadi reseller itu sendiri? Sebenarnya kita mau reseller yang serius. Oh. Jadi kadang-kadang kita dapat reseller mau jual produk, tetapi ketika kita sudah kerjasama, pricingnya dia mahalin sendiri. Gitu. Jadi harus mengikuti standar pricing yang sudah kita tetapkan. Itu pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ada minimum order. Berapa? Gitu. Kita ada minimum ordernya minimal 20 teh kelor. Oke. Dengan 10 kapsul, itu standarnya untuk bisa jadi member kita. Gitu. Selebihnya kalau sudah kita lihat hasil penjualan, kita kirim barang, kemudian baru tempo kita bayar, nggak masalah. Tapi untuk saat utamanya harus beli di depan dulu. Beli di depan dulu ya? Iya. Oke, itu kan untuk mengenai syarat menjadi reseller ya? Iya, betul. Nah, kalau tadi kan kita bicara nih masalah franchise di dari masalah energi. Ya, nah, itu energi. Apa syaratnya? Betul, betul ya. Jadi, untuk menjadi franchise dari energi ini, kita kan memang ada standar pricingnya. Oke. Ya. Itu harganya 35 juta untuk bisa kita set up-kan mulai dari booth-nya, peralatannya, kemudian kita bisa bantu untuk rekrut karyawan, training-nya, sampai strategi marketing-nya dan ada pendampingan. Nah, value-nya ada pendampingan 3 bulan ya, para franchisee untuk kita kontrol baik dari sisi SDM-nya maupun dari sisi penjualan ataupun logistik bahan bakunya. Gitu. Okay. Jadi untuk saat ini kita hanya terima franchisee untuk Jabodetabek. Karena memang kan boothnya semi kontainer. Kalau kita kirim keluar cukup mahal, Pak. Mahal ya. Oke, ini menarik gitu sih dia. Ada pendampingan ya. Jadi ada misalnya kan khawatir nih kalau yang baru-baru ingin memulai atau ingin join sebagai franchise ya. Yeah. Takutnya kita di mana nih titik BP-nya nih? Betul, ya, betul. Kita kan sebagai orang awam nggak tahu, tapi inilah nilai tambahnya, nilai pendampingnya. Kita dampingi. Karena memang kita akan continue, kita bukan mau berkembang sendiri, tapi kita mau mengembangkan juga orang lain secara bisnisnya. Secara bisnis ya, oke. Gitu. Oke, untuk harga-harga nih. Oh, harga-harga ya. Berapa? Kalau kita pangsa harganya nggak mahal. Oke. Dari harga 30.000 sampai 70.000. 30 sampai iya. 70.000. Jadi misalnya kita kayak kopi tubruk daun kelor ini. Nah, ini ada 10 saset ya. Ini kita jual hanya sekitar 70.000. 70.000. Ini 70.000. Ya. Jadi untuk reseller pasti menarik harganya. Betul, betul. Ya, di bawah lagi. Ya, kemudian ini kopi tubruknya
kita jual 70.000. Oke. Okay. Ini Mori Green Tea-nya kita jual 30.000. Kemudian Moringa-nya ini kita jual 40.000. Gitu. Jadi kisarannya enggak mahal. Kapsul ini kita jual 70.000. 70.000 ya. Jadi hanya kisaran 30 sampai 70.000 saja. 30 sampai 70.000 ya. Sudah dapat sehatnya. Sudah dapat sehatnya insyaallah. Iya, iya. Sama ini nih, ini kan dari si kemasan kan menarik ya. Iya. Terkadang kita mau nih untuk mungkin ada acara tertentu, ada kemasan bingkisan yang di dalamnya produk Moringa. Bisa, bisa. Itu bisa ya? Iya, parcel. Kita biasa lakukan itu. Jadi dikombain ya produk apa aja nih dicampur, bisa ya. Untuk gift juga bagus. Misalnya untuk ada teman kita atau ada saudara kita gitu ya, dia baru melahirkan. Oke. Okay. Ya. Jadi teh kelor ini pun berfungsi untuk bisa membooster ASI. Oh, bisa juga ya? Bisa juga. Gitu. Okay. Jadi paketnya kita buatkan. Luar biasa sekali ya. So, jadi ini bagus nih. Apa untuk menarik untuk kesehatan ya minum juga. Nah, kemudian ini nih saya mau tahu nih. Juga pemirsa mau tahu kan. Ini kan belum banyak, mungkin bisa dikatakan belum banyak ya produk dengan kemasan seperti ini atau inovasi dari minuman dicampur seperti ini. Nah, tentunya ada planning atau rencana ke depannya ya mengenai Moringa ini sendiri tuh seperti apa sih? Ya, jadi planning kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa go export. Okay. Bahan baku Moringa ini itu dikonsumsi bukan hanya di Indonesia, tapi kita ekspor ke luar negeri. Karena ternyata Moringa ini sangat happening sekali di luar. Okay. Gitu. Jadi tugas kita sebagai para pengusaha baru gitu ya. Ini kita punya misi untuk bisa mengangkat dulu nama herbal Indonesia. Ya, setelah kita sosialisasikan kepada masyarakat, maka selanjutnya secara bisnis kita pasti akan larinya keluar. Jadi untuk keluar, ekspor. Jadi untuk petani-petani kita pun kita bantu. Gitu loh. Untuk produknya ataupun bahan bakunya kita ekspor. Iya. Nah, demikian pemirsa liputan kisi-kisi kali ini bersama Mbak Mei ya mengenai Moringa. Bagi yang penasaran rasanya seperti apa, jenis seperti apa, atau mau mengunjungi nih, mau lihat-lihat dulu, boleh ya? Iya, boleh, boleh. Kita ada di alamat lengkapnya. Alamat lengkapnya ada di Jalan Swatantra 5, okay. Nomor 27B Jati Asih, Bekasi. Oke. Demikian, semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Yuk Pak, diminum dulu. Boleh ya, minum ya.